menempuh cabaran. Satulah wahai kaum muslimin dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini bersama Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ke rancangan Solusi Sejahtera yang akan sentiasa ke udara pada setiap hari Khamis 9:30 malam. InsyaAllah kita pada malam ini akan membicarakan berkenaan dengan GST, apa penderian PAS. Sebelum daripada ini, kita telah pun membicarakan sebanyak dua siri
yang membicarakan tentang isu-isu yang berkait dengan rakyat Malaysia, dan insya-Allah isu pada malam ini kita akan fokus berkenaan dengan GST. Selamat datang Datuk Seri ke rancangan Solusi Sejahtera pada malam ini. Untuk maklumat sidang pendengar, insya-Allah kita akan mengambil sedikit masa untuk membincangkan perkembangan GST daripada sudut penderian PAS, ekoran daripada tomahan yang cukup banyak menganggap PAS seperti mendukung GST dan bersama dengan pihak kerajaan yang telah memperkenalkan GST. Tapi sebelum daripada itu, Datuk Seri, dalam sistem pemerintahan Islam, konsep percukaian yang diperkenalkan itu sebenarnya bagaimana? Mungkin sebagai mukadimah, Datuk Seri boleh huraikan kepada sidang pendengar konsep percukaian yang diperkenalkan oleh syariah Islam. Silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman ala ibadillah alladhina astafa. Wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabi wa man ihtada. Saya mulakan jawapan dengan firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menunjukkan kepadanya jalan penyelesaian, dikurniakan rezeki yang tidak terhingga. Islam adalah ad-din, ajaran yang sempurna. Bukan sahaja bercirikan agama, semua perkara yang positif yang ada dalam agama ada dalam Islam. Perkara yang negatif yang ada dalam agama yang lain ditolak oleh Islam. Semua perkara yang positif yang ada dalam ideologi dan teori ciptaan manusia ada dalam Islam. Semua kelemahan-kelemahan dan negatif dan ideologi ditolak oleh Islam. Dalam aspek percukaian, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja menciptakan manusia, dalam masa yang sama dikurniakan rezeki yang sudah mencukupi. Sama ada melibatkan perbelanjaan individu, keluarga, termasuk melibatkan kerajaan. Dengan hasil bumi yang cukup, tenaga manusia yang cukup, sekiranya berlaku kelemahan dan kekurangan, kepencangan, menunjukkan kesilapan manusia sendiri. Dalam aspek percukaian, Islam memperkenalkan konsep zakat, cukai yang bersifat ibadat, yang berkonsepkan tu'khudu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada mereka yang berada, diagihkan kepada mereka yang tidak berada. Konsep zakat dalam Islam menetapkan mereka yang punya nisab, yang punya harta yang mencukupi, lebihan daripada pembelanjaan diri keluarga yang sangat perlu, maka dikenakan zakat yang bersifat cukai secara ibadat. Salah satu sumber daripada negara Islam di zaman awal. Apabila negara Islam sudah meluas, melibatkan menjadi kuasa besar dunia, sehingga menguasai tiga benua besar dalam dunia, benua Asia, benua Afrika dan sebahagian Eropah, Islam boleh mentadbir negara dengan memperkenalkan cukai kepada orang yang bukan Islam dan juga pada orang Islam dalam keadaan darurat. Di sana ada cukai darurat. Bila negara menghadapi ketegangan ekonomi, maka dikenakan cukai darurat. Kepada saya, GST yang melibatkan sebagian besar rakyat tanpa mengira pendapatan mereka adalah cukai darurat. Adakah kita berada dalam keadaan darurat? Ekonomi kita darurat, perlu dikaji.
kita melihat bahawa apabila kerajaan berkonsepkan perdagangan, kerajaan berniaga start tahun 80-an, kononnya untuk mendapat hasil yang banyak, melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi, berlomba dengan rakyat, sepatutnya mungkin duit makin banyak. Apa yang berlaku ialah keterisan. Keterisan daripada sumber negara bila kerajaan dan kuncu-kuncunya, kroni-kroninya, dia beri peluang oleh kalangan tertentu yang tidak boleh membebaskan aspek kepentingan peribadi yang tidak dikawal lagi. Menyebabkan kekayaan negara dikumpul oleh kalangan hartawan yang tertentu sahaja, tidak banyak turun pada rakyat. Bahkan pendapat kerajaan juga berkurangan. Di sana banyak trilioner dalam negara kita. Tetapi kerajaan tak cukup. Ini menandakan satu pendekatan yang salah. Apa yang penting ialah kerajaan mesti mengurus hasil tanpa cukai, hasil-hasil bumi dalam negara kita. Kemudian pergi kepada hasil cukai, ibadat, zakat dan cukai-cukai yang lain dengan konsep dikenakan kepada mereka yang berada tidak menyusahkan rakyat. GST mungkin darurat. Yang pertama, kerajaan tak cukup duit. Yang kedua, darurat kerana mengejar mereka yang tak bayar cukai. Ini pendekatan GST. Pendekatan itu boleh ditangani dengan penyelesaian yang lain. PAS ingin memperkenalkan konsep Islam yang dilupakan kerana dunia hari ini hanyalah mengenali konsep ekonomi Timur, komunis dan sosialis, Barat, liberal kapitalisme. Kita menyaksikan bagaimana negara yang besar menghadapi kemalasan ekonomi, menghadapi masalah pengangguran, menghadapi pengagihan tidak adil dalam sumber negara, menghadapi kebocoran yang dilakukan oleh kerajaan yang menang melalui pilihan raya. Kerana belanja banyak guna untuk pilihan raya, bukan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ini berlaku di Amerika, berlaku di negara Eropah yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Komunis hancur. Kita lihat kehancurannya di abad yang lalu. Oleh kerana itu, sudah tiba masanya kita kembali kepada Islam yang merangkumi naluri yang ada dalam diri manusia. Bukan sahaja kepentingan individu termasuk kepentingan masyarakat, bukan sahaja menegakkan negara kebajikan termasuk negara berkebajikan yang berkonsepkan kebajikan yang lebih luas, bukan sahaja dalam aspek wawasan dunia termasuk wawasan dunia sehingga hari akhirat. Terima kasih Datuk Seri. Sambil Datuk Seri sudah menyentuh berkenaan dengan pelaksanaan GST di dalam negara ini, tempoh hari Sabtu yang lepas, untuk pengetahuan Datuk Seri, mungkin Datuk Seri dah tahu, pemimpin Pakatan Harapan dalam satu jelajah Harapan Kelantan di Bacok, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyebut secara umum menyatakan PAS menyokong GST dan PAS perlu ditolak kerana menyokong GST. Saya rasa ramai sidang pendengar yang berada di rancangan kita pada malam ini sangat berhasrat untuk mendengar penderian PAS, walaupun sudah acap kali kita menyebut penderian PAS tentang GST, tapi mungkin dengan penegasan yang dibuat oleh Datuk Seri pada malam ini akan memberikan suatu pandangan yang lebih, pencerahan yang lebih jelas kepada rakyat yang mengikuti. Sila. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara, sama ada kerajaan atau rakyat, adalah peninggalan daripada pemimpin-pemimpin yang duduk dalam Pakatan Harapan hari ini, yang memerintah negara sejak tahun 80-an. Mereka lah yang mewujudkan masalah. Bahkan kepada saya, UMNO yang memikul masalah ini, masalah dibuat oleh mereka ini dulu. Dan sebab itu, PAS memperkenalkan konsep ta'awun. Bertolong-menolong dan perkara baik, dan tak tolong-menolong dan perkara kemungkaran. PAS mengemukakan penyelesaian kepada kerajaan. Bukan kita tomak kuasa, bukan kita terbuka sekiranya kerajaan menerima pandangan-pandangan kita. Kalau kita jadi kerajaan, kita boleh praktikkan.
Kalau kita tak jadi kerajaan, kita menjadi penasihat kepada kerajaan supaya membuat pembetulan daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan pada hari ini. Okey, terima kasih Datuk Seri. Kita bincang lagi tentang GST. Untuk maklumat sidang pendengar pada malam ini, kita telah mengikuti suatu pencerahan yang cukup jelas betapa konsisten PAS di dalam membawa mesej kesejahteraan untuk rakyat dengan memukakan alternatif, dengan membawa cadangan penyelesaian dalam konsep untuk membantu dan meringankan beban rakyat dalam beberapa bentuk kenyataan yang konsisten berpaksikan kepada ajaran agama Islam yang menjadi teras kepada perjuangan PAS daripada dahulu sampai pada hari ini. Datuk Seri, sejauh mana kerajaan berhak untuk mengutip cukai daripada golongan miskin dan sejauh mana kekuatan kerajaan untuk mengagihkan balik hasil tersebut kepada rakyat dalam konsep kebajikan untuk kita membawa kemakmuran kalaulah PAS diberi mandat untuk memerintah negara? GST adalah penyelesaian sementara waktu telah menangani mereka yang melarikan diri daripada cukai yang banyak uyuk dalam masyarakat. Tetapi malangnya tidak boleh menghalang berlakunya inflasi, kenaikan harga barangan yang tidak terkawal yang menyusahkan kehidupan rakyat. Dan sebab itu kerajaan perlu menyelesaikan secara berasingan. Penekanan untuk mengejar mereka yang tak bayar cukai ini bukan melalui pendekatan GST. Boleh melalui pendekatan-pendekatan yang lain, tindakan-tindakan yang lebih berkesan dalam Islam, tindakan yang ada dosa dan pahala. Ha? Dosa dan pahala ni tak ada dalam ekonomi barat. Kalau mereka faham dosa dan pahala ni, mereka tak larikan cukai, mereka tunaikan tanggungjawab. Puan di sana, tanggungjawab masyarakat dilaksanakan oleh mereka yang berada, bukan saja oleh kerajaan. Ini mengurangkan kos kerajaan. Kita menyaksikan bagaimana di zaman orang kuat berperan agama nak buat masjid, orang berlomba-lomba untuk sumbangan derma untuk buat masjid. Ha? Bahkan mewakafkan bangunan, mewakafkan tanah dan semua untuk kebajikan masyarakat. Ini mengurangkan kos kerajaan. Tetapi bila kerajaan mengambil alih dalam kegiatan rakyat, semua dibelanjakan oleh kerajaan. Ha? Maka penglibatan rakyat dalam kebajikan dikurang dan tidak lagi. Ini menyebabkan kerajaan menanggung kos. Mungkin GST untuk mengejar mereka tak bayar cukai. Tetapi bukan dengan cara GST. Ada cara lain. Kita ada pendekatan kita. Dalam masa yang sama, GST tidak boleh menghalang dari berlakunya inflasi. Bila ada barangan yang dicukaikan melibatkan pendapatan rakyat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, walaupun kerajaan dikatakan membebaskan GST daripada buat apa barangan, tetapi berkait dengan transport, berkait dengan kemudahan asas yang berkait untuk hasil itu kena GST juga. Ini menyebabkan peniaga-peniaga terpaksa menaikkan harga, untuk ganti daripada bayaran GST ini. Maka tak boleh nak halang berlakunya inflasi. Dalam hal ini, kita ada penyelesaian kita sendiri. Yang lain pada GST, Quran pernah menunjukkan bagaimana pemerintahan Islam yang adil zaman Zulkarnain. Ha, bila penduduk negeri nak bayar cukai pada Zulkarnain kerana pertahanan daerahnya oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Quran menjawab, pendapatan yang ada pada saya sudah cukup. Tak perlu ambil cukai. Ha, ini satu pendekatan yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Di sana ada penyelesaian lain. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah memerintah dunia, ha, tidak membebankan rakyat kerana dapat mengurus hasil negara dengan baik, sama ada hasil yang tidak cukai dan termasuklah zakat, ha, dan cukai yang diambil daripada mereka yang berada. Terima kasih Datuk Seri. Saya kira sidang pendengar boleh mengikuti dengan jelas penderian dan konsep yang dibawa oleh PAS untuk diperkenalkan sebagai kerajaan menanti dan juga PAS bersiap sedia untuk menggunakan apa jua kapasiti yang kita dapat selepas daripada PRU 14, sama ada bergelar sebagai pemerintah ataupun kita bergelar sebagai pembangkang yang akan menjadi perunding dan penasihat
untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat. Rancangan kita pada malam ini cukup untuk masa ini. Kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang untuk solusi sejahtera yang diperkenalkan oleh PAS, yang diketengahkan oleh PAS untuk dijadikan perhatian kepada rakyat. InsyaAllah PAS bertanggungjawab, PAS memiliki sikap yang amanah untuk menjaga negara dan kepentingan rakyat dalam negara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Tuan Guru yang sudi untuk berkongsi pandangan dan seterusnya bersama dengan sidang pendengar yang mengikuti rancangan pada malam ini. Setakat ini sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi? Adakah rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi? Kajian daripada Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Fazli Subri menunjukkan 59.7% penduduk di ibu kota terbeban dengan peningkatan kos sara hidup. Golongan miskin bandar semakin bertambah. Rakyat terpaksa menanggung beban cukai, kenaikan harga barang, petrol dan sebagainya, tetapi gaji tidak bertambah. Adakah GST menyebabkan kos sara hidup rakyat meningkat? Ya, GST telah menyebabkan kenaikan kos sara hidup rakyat. Ini kerana GST dikenakan pada semua rakyat tanpa kecuali. Ini menyebabkan peningkatan harga barang sehingga ke kawasan-kawasan pedalaman. Kedai-kedai kecil terpaksa menaikkan harga barang bagi menanggung kos GST. Menurut Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, para peniaga terjejas dengan GST. Bahkan terdapat peniaga yang terpaksa gulung tikar kerana cukai tersebut. Selain itu, mengikut kajian Institut Darul Ehsan IDE terhadap lebih 4,000 responden, 82% rakyat Malaysia bersetuju bahawa GST adalah punca utama kenaikan kos sara hidup. Bagaimana cukai alternatif PAS dapat membantu mengurangkan kos sara hidup secara berkesan? Bagi mengurangkan jurang antara kaya dan miskin, sekaligus meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah iaitu B40, PAS mencadangkan agar 25% daripada pendapatan negara diperuntukkan kepada golongan tersebut. Ini selari dengan prinsip zakat di dalam Islam yang memperuntukkan 25% kegunaan adalah untuk dua asnaf zakat tersebut, iaitu golongan fakir dan miskin.